Jadi kemarin teman gue dari Bali dan gue langsung titip semua pia khas Bali. Kalian bisa lihat sendiri di sini udah ada 5 varian pia dari brand yang berbeda. Untuk pertama gue bakal cobain dulu pia legongnya. Kini gue coba yang coklat. Makan peps. Pia bintang. Kita cobain. Untuk toppingnya nggak terlalu berasa, lebih tebal luarnya. Terus ada pia kukus. Nah karena dia dikukus, jadi teksturnya ini lebih lembut. Pia keju. Enak tapi kejunya kayak misal gitu. Satu lagi mau ngasih punya pia ulur. Nah ini tuh pia yang hits banget di Bali. Satu packnya isi 8, kemasan 400 gram. Jadi pia uluwatu ini punya 9 varian rasa. Ada pandan, keju spesial, durian spesial, telur asin, kacang hijau original, coklat, keju, dan abon. Ini dia rasa durian spesial telur asin. Kalian pernah gak sih makan pia yang rasa durian plus telur asin? Kalian cuma bisa dapetin di pia uluwatu. Makan peps. Dia bener-bener full topping. Duriannya juga berasa, tapi tetap lebih strong ke telur asinnya. Jadi tadi gue udah cobain semua pia yang ada di sini, tapi kalau ditanya yang paling enak menurut gue itu pia uluwatu, karena dia punya varian rasa yang banyak dan juga toppingnya ini benar-benar tebal. Jadi buat kalian yang mau pesan, nanti gue bakal tulis di caption ini pianya dari mana aja. Kalian langsung aja kepo di Instagramnya karena ini benar-benar enak.